Oke guys, kembali lagi bersama saya di Novel Komoto Vlog. Di video kali ini saya akan bongkar total biaya modifikasi ya, dari 0 sampai jadi seperti ini ya guys. Sampai jadi seperti ini itu biayanya berapa semua ya, saya akan bongkar di video kali ini ya. Karena kemarin ada beberapa yang komen juga ya, di video pendek ya, video short, itu ada yang komen kira-kira berapa ya habisnya kalau modif restorasi ya sebagus ini ya. Ya lumayan lah guys ya, gak bagus sih ya, lumayan tapi ya enak dipandang, enak dilihat. Yang kemarin itu warnanya merah ya guys, warnanya merah itu seperti ini, dan sekarang itu warna hitam lembayung ungu ya guys. Ini sih ada keungu-unguannya ya guys, cuman HP saya ini gak bagus ya guys, jadi gak kelihatan ya. Coba saya lihat dulu. Nah, masih belum kelihatan ya guys ungunya ya. Nah, ini ya, ada itu dia ya, ada keungu-unguannya ya. Oke, langsung kita bongkar aja ya dari atas untuk repaint body ini full ya. Repaint body, shock depan, velg itu di repaint juga ya. Knalpot ini silencer itu di repaint, velg belakang di repaint, barrel itu di repaint. Terus CVT itu juga di repaint. Itu kemarin beli bahan catnya itu beli catnya saja, cat, thinner, anti gores, epoxy, semuanya pokoknya itu ya. Bahan untuk repaintnya itu habis 250-an gitu lah ya, 550. Oh ya, untuk totalnya itu saya nanti akan editkan aja ya guys, karena saya gak bawa kalkulator ya, gak bawa HP 2, cuman bawa HP 1. Nanti saya editkan total biayanya itu 250 ya. Untuk repaintnya itu belum ongkosnya ya guys, untuk ongkosnya itu jadi satu nanti ya, untuk belakang di akhir video. Nah, untuk spion ini saya beli bekas ya guys, bekas tapi masih baru ini, masih bagus ya. Bagus. Ini di harga berapa kemarin ya? 20 pakainya ya. 20 atau 30. Jadi sudah 270 ya guys. Saya total nanti aja biar cepat ya, biar gak makan durasi ya. Ini di harga 20. Voltmeter ini di harga 30.000. Ini NEN ya guys, voltmeter dari NEN atau luminos ya, bisa NEN ya, dari NEN ya. Terus lampu demaker itu 95 ya. Emblem ini sama Mio itu emblemnya ya, itu berapa ya guys, lupa ya, sekitar 50.000 apa ya, 30.000-an kayaknya ya, 30.000-an. Baut ini tuh 10.000 ya. Kok 10.000? 15 ini ya. Mending beli online ya guys, karena ini saya terburu-buru kemarin ya. Saya juga beli online. Online itu cuman 10.000-an kayaknya ya. Ini saya 15 satu biji ya guys, satu biji. Untuk handle ini lama ya guys, dulu itu ya. 3 tahun yang lalu kayaknya ini ya. Pas saya SMA ini masih ya. Kalau gak salah ini pas saya SMA itu 3 tahun 4 tahun sudah lulus kayaknya, sudah ya, lupa pokoknya. Ini lama ya, 4 tahun atau 3 tahun yang lalu itu harganya di 150.000-an ya guys, atau 185 itu ya, 150 dah ya. Ini KTC ya guys, KTC ya. Untuk lampu sennya itu di harga 20.000 ya satu pasang, jadi 40.000 ya sampai belakang. Untuk lampu Eagle A ini murah ya, 5.000 satu pasang gitu ya. Untuk emblem KYB ini 25 ya satu pasang. Bracket selang rem 35. Selang rem TDR itu 95. Probol ini ya. Probol ini 1 2 3 4 itu kemarin saya kena 100 berapa ya, 111 ya, sekitar itu ya. 115 ya, 115 ini ya. Ini 4 115. Ini kemarin warna kuning guys, cuman saya lunturkan ya jadi chrome.
Nah untuk ini apa namanya dah, Asroda itu 75. Untuk yang ini itu punya si Supra ya, motor saya Supra itu. Pada ya baut disc cakramnya itu dari Kingnode ya guys. Nah ini saya beli ini dari Kingnode. Itu dulu lupa ini ya guys. Kalau ini lupa ya. Apa 15.000 satu ya. Sekitar 15.000-an satu ya. 15.000 atau 20.000 itu dah ya. 15.000 atau 20.000-an ya satu biji ya guys. Untuk cakramnya itu punya Beat ini ya guys. Paksa N paksa ke Mio itu 125. Bannya itu depan belakang 650 ya. Ini Maxxis Green Devil. Nah, Green Devil yang sudah saya bahas untuk ukurannya kemarin di video yang sebelumnya, yang review motor modifikasi Mio ini ya. Itu 650 ya ban belakang. Untuk gearbox 25 ya, 25. Terus untuk baut body yang bentuknya kayak gini ya guys, blur ya. Nah untuk baut body yang bentuknya seperti ini ya, bentuk biasa yang biasa ini ya, dua kunci itu, itu 9.000 satu biji ya guys. 9.000 satu biji, 9.000 satu biji. Kalau yang kayak gini itu saya beli di Kingnode ya guys. Ini dulu itu warna biru ya, ini beli di Kingnode ya online. Jadi saya lunturkan warna chrome, jadi warna chrome itu 15.000 ini ya satu biji. Kalau yang itu 9.000 sampai 10.000 satu biji ya. Nanti tinggal hitung aja nanti ya. Untuk totalnya saya akan hitung di rumah ya guys, nanti ya tak saya editkan nanti ya untuk totalnya. Nah untuk joknya itu pakai ESR ya guys. ESR itu saya beli 50.000-an. 50.000-an. Untuk lightingnya sudah sama ya. Untuk lampunya itu 20.000 ya, 20.000. And muffler itu 55. Tameng knalpot ini bukan bawaan punya Mio Smell 2010 ya guys. Ini kalau enggak salah 2000 berapa ya? Yang kayak gini ya. Ini saya beli juga ya, itu di harga 50.000 ya guys, beli bekas ini ya, tapi bekas mantap guys. Oke, apalagi ya. Untuk mata kucing murah ini kemarinnya 25 kalau enggak salah. 20-an ya, 20.000. Itu kebetulan shop anu ya, beli online itu promo ya guys. Jadi murah, 20.000-an aja. Untuk bot ini itu 28 ya. Anggap 30 lah ya. Untuk tutup oli Arumi itu di harga 50.000-an. Spinner itu 118 kemarin ya, sama ongkir ya. Nah, untuk bautnya ini per biji itu sekitar 15 sampai 20.000-an ya ini. Nah untuk yang ini itu lebih murah lagi ya guys, ini 15.000 cuma ya. Ini 15.000. kalau ini kalau gak salah itu 20.000 ya guys. Ini ya probol ya, beda ya. Tuh, itu probol. Yang ini stainless hang ya, dua kunci. Nah untuk ini tuh baut filter itu di harga 10.000 satu biji. Untuk tahanan lumpur itu dari Haidesu ya, Haidesu itu 50.000-an ya kemarin ya. Terus apa lagi ya. Oke, lupa ya guys. Ini untuk baut ini itu 25 ya, buat baut 12 dua kunci stainless, 25 dari hang ini ya, 25. Ini 28 atau 30 kayaknya ya, lupa ya. Terus yang sebelah sini itu apa ya, shock beli bekas ya guys. Ini ada yang beli bekas, ada yang beli baru ya guys. Kalau ada yang bekas bagus, kenapa harus beli baru ya kan. Shock DBS ya guys, ini cuman di harga 150 ya. Untuk selang hawa ini ya, selang hawa ini satu 15.000. saya ada dua ya guys, tuh di bawah lagi ya, detail kan. Untuk bautnya masih ngantuk ya. Nah untuk ininya kemarin saya juga beli baru ya guys, karena aslinya itu lecet ya, habis saya kecelakaan itu ya. Nah ini belinya itu 125 ya satu set ini, 1 2 3. Nah ini baru ya.
Untuk post tapnya ini di harga 30 ribuan. Nah ini chrome ya guys. Lupa dulu ya, kalau chrome kayak gini tuh 50 ribu kayaknya ya. Chrome asli ini ya, bukan. Ini bahannya ori ya, ori punya yang ini ya. Jadi saya chrome. Di bawah ini juga di chrome nih. Cuman harganya sudah lupa ya. Nah untuk itu bukan chrome asli ya, itu beli lagi. Itu pakai ring 17 ya guys, karena ban saya kan gampot ya, ban donat ya. Jadi kalau pakai orinya itu miring ya, kalau di selentar samping ya. Jadi saya beli lagi itu 35 ya. Ini ukuran 23 cm ya. Apa lagi ya? Oh, untuk gantungan barang hang 150.000, jalu 150.000 dari hang juga ya guys. Ini VND 55.000. Apalagi ya? Gak ada ya guys, gak terlalu banyak sih ya untuk variasinya. Oh iya ini ya. Tutup oli gardan ya dari Arumi ini 30 ribuan ya. 30 ribuan ya kalau gak salah ini ya. Kemarin 30 atau 40 ini ya. Untuk yang ini tuh Pahrim itu sekitar 50 ribuan ya. Pirnya itu apa 20 ribu ya, lupa ini lama ya. Sekitar 20 ribu ya. Oh, siapa lagi ya guys? Gak ada ya. jangan sampai ketinggalan ya guys ini. Untuk lampu belakang itu di smoke ya guys, dalamnya itu smoke. Untuk lampu sementara ya pakai ini ya, nanti insyaallah ada rezeki saya pakai running yang 8 mode ya. Nah apalagi ya, nggak ada kayaknya ya. Oh ya, untuk ininya itu total sama ongkos anunya ini pakai akrilik ya guys, dicoba pakai akrilik. Nah untuk kabilatornya saya pakai PE24 ya guys, itu 200.000 ya. Akinya motobet 210. Tutup tangki ini sekitar 25 kalau nggak salah, 25.000 ini ya. Nah, untuk akrilik ini di total sama ongkos bengkel ya guys, ongkos repaint, restorasi ya, turun mesin ya guys. Kemarin kan sempat turun mesin karena ganti, oh iya, karena kemarin tuh ganti anu ya guys, apa dah, ganti noken temlar, apalagi ya, seker ndak aman ya, stang aman. Cuman itu dua ya, itu ong sama oli-olinya, oli Yamaha loop delta loop ya guys, delta loop sama oli gardan. Itu saya belanja noken ya, noken temlar, terus oli delta loop, terus oli gardan itu sekitar 400-an ya guys, 400.000 sama CDI ya guys. Sama CDI itu sekitar 400.000-an ya. Itu untuk permesinan ya. Untuk permesinan dan kelistrikan ya. Nah, untuk ini cuman dicoak ya guys. Ini baru ya kemarin, yang kemarin saya review itu belum dicoak ya. Ini dicoak. Karena kalau gak dicoak itu terlalu panas ya guys. Kalau pas jalan agak jauh itu mesin itu panas banget ya. Kalau dicoak gini mendingan ya, agak dingin ya, lebih adem lah ya. Dikasih ini ya, variasi ini pakai baros selangnya itu 10.000. untuk klemannya ini 5.000 aja ya guys, modal bersih aja mesinnya sementara. Oke, gak ada lagi ya guys. Oh ya, untuk ongkos joknya itu 55 ya guys, lupa ya, karena ini pakai matras ya, itu ya agak ngotak kan, pakai matras 55 matras ongkosnya. Oke, gak ada lagi ya guys. Untuk total keseluruhannya nanti saya totalkan ya, saya kalkulator dulu, saya hitung dulu ya, nanti saya editkan ya di akhir video atau di backgroundnya depan ya, atau di background depannya itu ya. Oh ya, untuk total modifikasi seperti ini itu ongkosnya itu berapa, itu 600.000 ya guys.
itu ke teman saya sendiri ya, kalau ke yang lain nggak tahu saya ya. Menurut kalian murah atau mahal, langsung komen aja di bawah ya guys. 600.000 itu termasuk sudah repaint, repaint body, repaint velg, repaint knalpot, repaint velg depan belakang, repaint body, repaint behel, bagel itu ya, body full ya, terus shock depan, velg depan sama CVT, dan ongkos turun mesin ya guys kemarin. Bukan turun mesin, iya turun mesin itu dibersihkan sama ganti, yaitu udah dianoken sama lainnya itu ya. Tuh ya, dari motor saya yang kemarin itu buluk ya, warna merah seperti ini, jadi seperti ini sekarang. Tuh ongkosnya saja itu 600.000 ya guys. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.